السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Tanggal 20 Februari dikenal sebagai Hari Muslim Maud di dalam jemaat ini. Dalam hal ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam telah diberikan kabar suka berkenaan dengan kelahiran Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dan disampaikan bahwa dia akan mendapatkan umur yang panjang dan akan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang banyak. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda berkenaan dengan pentingnya nubuatan ini, bahwa nubuatan ini tidak hanya sekedar nubuatan, melainkan mengandung tanda samawi yang agung, yang mana Allah Ta'ala zahirkan nubuatan ini untuk menampilkan kebenaran Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya, tanda ini lebih unggul ratusan tingkatnya dibandingkan dengan mukjizat menghidupkan orang yang mati. Karena menghidupkan, hakikat dari menghidupkan orang yang mati adalah berdoa di hadapan Allah Ta'ala dan meminta supaya ruh itu dikembalikan lagi, yang untuk membuktikannya banyak sekali orang-orang yang melontarkan keberatan dalam hal ini. Namun dalam hal ini, dengan karunia Allah Ta'ala dan ihsannya, Hadrat Khatamul Anbiya dan keberkatan Hadrat Khatamul Anbiya SAW, bagaimana telah doa saya telah dikabulkan, sehingga Allah Ta'ala menjanjikan untuk mengirim kembali ruh itu, yang keberkatan zahir dan batinnya akan menyebar ke seluruh muka bumi ini. Meskipun tanda ini pada zahirnya sama dengan menghidupkan orang yang mati, namun dengan direnungkan lebih dalam lagi, tanda ini lebih tinggi derajatnya ratusan tingkat daripada mukjizat menghidupkan orang yang mati. Dalam hal ini, dengan doa telah diminta kembali ruh. Namun ruh yang menghidupkan orang yang mati dengan ruh ini, bedanya adalah ratusan ribu mil jauhnya. Seperti yang orang gair pun saksikan, bahwa ini merupakan nubuatan Hadrat Masih Maud alaihi salam telah tergenapi dengan luar biasanya. Penggenapan dari nubuatan ini, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh zaman, oleh waktu, itu digenapi oleh Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu. Ulama-ulama jemaat dan anggota jemaat meyakini bahwa nubuatan ini tergenapi berkenaan dengan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Namun Hadrat Khalifatul Masih Tsani tidak pernah menzahirkan hal ini, bahwa nubuatan ini adalah berkenaan denganku.
dan aku adalah muslim penggenapan dari muslim Ma'ud. Sampai-sampai masa kekhalifahan beliau berlalu 30 tahun. Pada akhirnya, pada tahun 44, beliau mengumumkan hal ini, bahwa akulah muslim Ma'ud. Dan pada hari ini, saya akan sampaikan berkenaan dengan dua khutbah Hadrat Muslim Ma'ud, yang pernah beliau sampaikan. Saya akan sampaikan secara singkat. Hadrat Muslim Ma'ud pada tanggal 28 Januari 44 beliau bersabda, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sebetulnya bertentangan dengan hati saya untuk menjelaskannya. Tapi namun karena beberapa nubuatan dan takdir ilahi berkaitan dengan keterangan ini, untuk itu meskipun saya merasa enggan untuk menyampaikan, untuk mengumpulkan hal ini, tapi saya tidak bisa menghentikannya. Lalu beliau menjelaskan berkenaan dengan ru'ya beliau yang panjang, dan beliau menyampaikan tabirnya. Beliau bersabda bahwa nubuatan yang berkenaan dengan Muslim Ma'ud telah Allah Ta'ala takdirkan berkenaan dengan zatku. Sebelum ini, beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah menzahirkan secara jelas berkenaan hal itu. Beliau bersabda, orang-orang mengatakan kepadaku dan berkali-kali mengatakan bahwa apa pendapat Tuhan berkenaan dengan nubuatan ini? Namun keadaan saya tidak pernah membaca, berupaya untuk membaca nubuatan ini secara teliti, serius. Supaya saya jangan sampai jiwa saya tertipu. Dan saya jangan sampai saya berpikir-pikir karena ini bertentangan dengan kejadian. Cobalah perhatikan. Orang yang sebenarnya adalah Muslim Ma'ud, sedemikian rupa berhati-hati, tapi orang-orang yang tidak benar, mereka memaksakan diri untuk menzahirkan tanda-tanda yang selain dikerebutkan orang itu gila, apalagi yang layak untuk disebutkan untuk orang seperti itu. Beliau zahirkan keengganan itu, bahwa Hadrat Khalifatul Masih Awal suatu ketika pernah menulis surat kepada saya dan bersabda, surat yang berkenaan dengan kelahiran kamu ini ditulis oleh Masih Maud alaihi salam dan diberikan kepada saya. Coba cetak surat ini dalam surat kabar Tashhidul Izhan. Risalah Tashhidul Izhan ini dimulai oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam dan beliau pun selalu menerbitkan itu. Dan Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, demi untuk menghormati Hadrat Khalifatul Masih Awal, saya mengambil surat itu dan menerbitkan surat itu dalam majalah jemaat. Namun, pada saat itu saya tidak membaca dengan teliti, serius, surat itu. Dan orang-orang pun mulai mengatakan bermacam-macam, namun saya diam saja. Saya terus mengatakan kepada mereka, tidaklah mesti orang yang dibincangkan, lalu dibawa kepada orang tersebut, dan dikatakan kepadanya, atau tidaklah mesti orang yang dibincangkan berkenaan dengan nubuatan itu terus dikatakan bahwa saya adalah penggenapan nubuatan tersebut. Misalnya, Rasulullah SAW menubuatkan berkenaan dengan rel, kereta api, bahwa pada suatu masa akan diciptakan kereta api. Orang yang meyakini, memahami bahwa ini nubuatan ini telah tergenapi karena peristiwa telah disaksikan di hadapan mata mereka. Tapi tidaklah mesti bahwa kereta api itu mendakwakan bahwa saya lahir itu sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW. Bagaimanapun, orang-orang bersikeras untuk supaya saya bahwa Tuhan ini penggenapan Muslim Ma'ud. Tapi saya katakan kepada mereka bahwa nubuatan tersebut dengan sendirinya menzahirkan kebenaran itu. Nubuatan berikut dan masa pun akan melihat dengan sendiri bahwa akulah penggenapan dari nubuatan itu. Jika nubuatan bukan berkenaan denganku, maka waktu akan menentang itu. Saya tidak perlu katakan sebetulnya.
jika bukan berkenaan dengan saya, kenapa saya harus menjadi seorang pendosa yang mengaku-ngaku? Dan jika memang nubuat itu berkenaan denganku, maka saya pun tidak perlu tergesa-gesa dalam hal ini. Allah Ta'ala dengan sendirinya akan menzahirkan hakikat yang sebenarnya. Sebagaimana dikatakan di dalam Ihlam, mereka mengatakan bahwa orang yang akan datang itu adalah ini. Itu kalimat Ilham. Dunia menanyakan hal ini berkali-kali. Sehingga berlalu masa yang panjang. Berkenaan dengan masa yang panjang itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam, di dalam ilham-ilham beliau terdapat kabar tersebut. Misalnya, berkenaan dengan Hadrat Yaakub, Hadrat Usadara Hadrat Yusuf mengatakan, kamu akan terus mengatakan hal ini berkenaan dengan Yusuf, sampai-sampai kamu akan binasa atau mati. Hadrat Masih Maud bersabda, ilham ini pun diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Begitu juga ada ilham bahwa wangi Yusuf itu terhirup olehku, ini pun diterima oleh ilham. Ilham ini oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ini mengabarkan bahwa sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, setelah melalui masa yang panjang, ini akan zahir. Begitupun Hadrat Yusuf pun ketemu dengan orang tuanya setelah melalui masa yang panjang, sesuai dengan nubuatan. Beliau bersabda, saya teguh dalam keyakinan bahwa jika ini tidak dizahirkan kepada aku sampai aku mati, bahwa nubuatan ini berkenaan denganku, tetap saja kejadian akan menjelaskan dengan sendirinya bahwa nubuatan ini tergenapi melalui tanganku dan pada zamanku. Karena itulah akulah penggenapan dari nubuatan ini. Namun, Allah Ta'ala sesuai dengan kehendaknya telah menzahirkan dan mengabarkan kepadaku bahwa nubuatan yang berkaitan dengan Muslim Ma'ud adalah berkenaan denganku. Beliau pun menzahirkan beberapa nubuatan, misalnya, dia akan menggenapkan dari 3 menjadi 4. Beliau bersabda, selalu ditanyakan kepada saya, apa maksudnya nubuatan ini, dari 3 menjadi 4. Begitu juga hari Senin, berkatlah hari Senin. Dua hal ini beliau terangkan bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam menggenapi 3 menjadi 4 berkenaan dengan nubuatan tersebut adalah beliau menggenapi anak 3 anak menjadi yang 4. Jika ini diartikan bahwa dari sisi anak pun jelas bahwa sebelum saya telah lahir Mirza Sultan Sahib, Mirza Fazil Ahmad Sahib, dan Mirza Bashir Ahmad Awal. Telah lahir 3 orang. Dan yang keempat adalah aku. Dan setelah aku lahir, Masih Maud alaihi salam memiliki 3 anak setelah aku. Lalu dari sisi ini aku menjadi penggenap keempat. Dan pada masa kekhalifahanku, Allah Ta'ala telah memasukkan Mirza Sultan Ahmad ke dalam jemaat melalui pada masaku. Begitupun aku menjadi penggenap 4 dari 3 ini. Seolah-olah dari dua sisi aku menggenapi 3 menjadi 4 ini. Namun, otak saya sedemikian rupa dialihkan oleh Allah Ta'ala, sehingga secara ilhami tidak dikatakan bahwa dia akan menggenapi anak yang 3 menjadi 4. Dikatakan dalam ilham hanya, dia hanya akan menggenapi 3 menjadi 4. Jadi menurut hemat saya, dijelaskan mengenai tanggal kelahirannya. Bahwa nubuatan ini disampaikan pada tahun 1886. Pada permulaan itu. Dan kelahiran, dan aku dilahirkan pada tahun 1889. Jadi, nubuatan 3 menjadi 4 itu adalah dikabarkan bahwa kelahirannya akan lahir pada tahun yang keempat, dan itulah yang terjadi. Dan berkenaan dengan hari Senin, berkatlah hari Senin, ada juga makna lain dari nubuatan itu, tapi menurut hemat saya, keterangan yang jelas bahwa Senin itu merupakan hari ketiga dari Sabtu. Di satu sisi lain, dari silsilah rohani, para nabi dan para khalifahnya memiliki masa yang berbeda-beda. Sebagaimana masa kenabian
pada zatnya memiliki sesuatu yang permanen, langgeng. Begitu juga pada masa khalifah, pada zatnya memiliki sesuatu yang independen. Jika direnungkan menurut sisi ini, masa pertama adalah Hazrat Masih Maud alaihi salam, masa yang kedua adalah Hazrat Khalifatul Masih Awal, dan masa yang ketiga adalah masa aku. Di sisi ada ilham Allah Ta'ala yang lain lagi yang membenarkan hal itu, bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salam mendapatkan ilham, ilhamnya adalah Fadli Umar. Hadrat Umar merupakan khalifah yang ketiga dari Hadrat Rasulullah SAW. Jadi, Senin, berberkatlah hari Senin. Maksudnya adalah hari yang khusus yang mengandung keberkatan. Maksudnya adalah permisalan masa Maud ini sebagaimana layaknya hari Senin. Yakni dalam jemaat ini, orang yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan agama ini merupakan orang yang ketiga. Ilham Fadli Umar pun merupakan mengisyarahkan kepada hal ini. Seolah-olah di dalam firman Allah Ta'ala, yufassiru ba'duhu ba'dan, menafsirkan satu dengan yang lainnya. Sebagai yang lainnya. Menafsirkan Senin, dan berberkatlah hari Senin. Ada juga kabar lain, Allah Ta'ala akan membawa Senin yang berbakat itu dengan cara lain yang bukanlah dalam wewenangku, dan tidak ada manusia yang dapat mengatakan bahwa aku dengan kehendakku dan dengan sengaja telah mencanangkan hal ini, yakni mencanangkan tahrik jadid. Yakni pada tahun 34 ini telah dicanangkan tahrik jadid ini di luar kemampuanku sebetulnya. Bagaimana perbuatan pemerintah yang melancarkan rencana-rencana yang membahayakan jemaat, dan bagaimana kaum, karena fitnah kaum Ahrar, Allah Ta'ala telah menyemaikan gerakan ini, pencanangan terjadi ini dalam hatiku, dalam diriku. Dan pada masa gerakan ini, pada masa awal gerakan ini, saya mencanangkan 10 tahun. Ketika manusia berkorban, ada hari Id setelah pengorbanan ini. Seperti yang kita lihat, setelah bulan Ramadan ada juga hari Id. Begitu juga, ketika setelah 10 tahun tahrik jadid berakhir, tahun berikutnya adalah bagi kita merupakan tahun Id. Yang mana tahun ini, ketika 44, tahun 44, sangat mengherankan bahwa pada tahun 45, jika dilihat dari sisi tahrik jadid, yakni 10 tahun program pertama itu merupakan tahun ke-11 dan tahun Id. Tahun ini dimulai dengan hari tahun Id, dan pada hari itu dimulai disebut dengan hari Senin. Jadi Allah Ta'ala dari kata itu mengabarkan bahwa dalam suatu zaman Islam akan menghadapi kondisi yang lemah untuk menyebarkan Islam itu. Telah disemaikan program tabligh pondasinya. Ketika masa pertamanya mendapatkan kesuksesan, ini merupakan hal yang berberkat bagi jemaat. Dan kondisi pun telah membuktikan bahwa dengan perantaraan tahrik jadid, di seluruh dunia ini, seluruh penjuru dunia ini, tabligh Islam telah sampai. Dan kita menyaksikan sekarang bahwa gerakan tahrik jadid telah menyempurnakan hal ini dan telah menyampaikan ke berbagai dunia yang di mana telah tersemai benih jemaat di dalamnya. Lalu ru'ya yang berkenaan dengan bagaimana ru'ya mengumumkan sebagai Muslim Ma'ud. Dalam hal ini Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu bersabda, di dalam ru'ya ini telah mengalir dalam lidahku bahwa anal masihul ma'ud masiluhu wa khalifatuhu. Dalam kalimat ini, mengalirnya kata ini dari mulutku, ini merupakan suatu yang mengherankan. Kalimat yang aneh, dan namun dalam mimpi pun, saya pun merasa bahwa kalimat yang tak menakjubkan ini telah keluar dari mulutku. Beliau bersabda, setelah itu,
orang-orang mengatakan berkenaan dengan Masihin Nafs. Di dalam selebaran Hazrat Masih Maud alaihi salam pada tahun 20 Februari 86, pada hari yang kedua, Maulwi Sarwarsa Sahib mengatakan bahwa di dalam selebaran ini terdapat kata, kalimat bahwa dia akan datang ke dunia dan dengan keberkatan Ruhul Haq akan menyembuhkan orang-orang dari penyakit. Beliau bersabda, saya pun melihat di dalam ru'ya bahwa saya menghancurkan berhala-berhala. Banyak sekali berhala-berhala yang telah kuhancurkan. Ini pun mengisyarahkan bahwa dia akan menyembuhkan orang-orang dari berbagai penyakit. Dan Ruhul Haq itu disebut dengan Tauhid. Dan tabligh Islam beliau di dunia ini telah disemaikan pondasinya dan dunia telah disucikan dari perbuatan syirik. Yang ketiga, saya melihat dalam ru'ya bahwa saya berlari. Tidak bahwa saya berjalan dengan banyak, tapi saya berlari. Sehingga tanah pun terus dari kakiku. Berkenaan dengan maut yang dahulu, dikatakan bahwa dia akan terus tumbuh dengan cepat. Dalam ru'ya itu dikatakan, lalu saya tidak menyelesaikan pekerjaanku, namun aku beriradah untuk jauh lebih berjalan lagi. Saya mengatakan di dalam ru'ya itu, ya Abdul Syakur, apakah saya akan pergi lebih maju lagi? Ketika saya kembali dari perjalanan ini, saya akan melihat bahwa engkau telah menegakkan tauhid dan menghapuskan kemusyrikan dan ajaran Masih Maud alaihi salam telah dirasukkan ke dalam hati. Firman yang diturunkan kepada Masih Maud alaihi salam oleh Allah Ta'ala diisyarahkan terhadap hal itu bahwa dia akan mendapatkan akan dikenal di seluruh dunia. Kita pun melihat bahwa nubuatan ini secara yakin telah tergenapi pada zaman Masih Maud alaihi salam. Begitu juga ru'ya beliau yang panjang ini berkenaan dengan mirip dengan nubuatan Muslim Ma'ud yang ditampakkan kepada beliau dalam berbagai corak. Berkenaan dengan ru'ya, alih-alih saya menyampaikan ru'ya tersebut, saya akan sampaikan Muslim Ma'ud dengan melalui peristiwa-peristiwa, riwayat-riwayat. Saya akan sampaikan beberapa riwayat bagaimana kesesuaian yang ada di dalamnya, itu terdapat kesesuaian dalam kedua hal itu. Bagaimana nubuatan itu bisa tergenapi? Saya akan sampaikan dalam hal ini. Beliau bersabda, orang mengatakan bahwa dia anak-anak. Pada masa itu, Allah Ta'ala menegakkan saya dalam maqam khilafat, diisyarahkan dalam nubuatan itu bahwa anak ini akan berkembang dengan pesat. Tumbuh dengan pesat. Lalu beliau menceritakan suatu riwayat. Suatu ketika, saya tengah berjalan untuk menunggu waktu salat di ruangan Hadrat Al-Majan, dan ruangan itu berdekatan dengan masjid. Saya mendengarkan suara yang tinggi dari masjid. Syekh Rahmatullah Ali Sahib, saya mengenal suara itu, bahwa suara Rahmatullah Ali. Beliau mengatakan bahwa dengan memajukan seorang anak, menampilkan seorang anak, apakah akan menghancurkan, sama dengan menghancurkan jemaat, menampilkan anak ini sebagai. Saya heran-heran, siapa yang dimaksud anak ini? Lalu saya pergi ke masjid dan bertanya kepada seorang teman, siapa yang dimaksud anak itu ada? Orang tadi mengatakan dengan tersenyum, anak itu sebetulnya kamulah. Beliau bersabda, perkataan para penentang ini sebetulnya menggenapi perkataan Masih Maud alaihi salam bahwa anak ini akan tumbuh dengan pesat. Sedemikian rupa Allah Ta'ala telah menumbuhkanku dengan cepatnya sehingga para musuh menjadi terheran-heran. Karena beberapa bulan yang lalu ketika orang yang mengatakan saya anak-anak, beberapa bulan kemudian mereka mengatakan bahwa saya seorang yang begitu matang dan berpengalaman. Seolah-olah
sejak kecil Allah Ta'ala telah mengalahkan orang-orang yang tadi dengan tangan. Meskipun orang-orang menganggap saya sebagai anak-anak, dan meskipun, dan memang saya sebetulnya anak-anak pada masa itu, tapi Allah Ta'ala dalam usia 25 tahun telah menegakkan saya dalam suatu tampuk kepemimpinan, dan merupakan kepemimpinan kerohanian. Dalam kejasmani, si raja memenai pedang, memiliki pasukan, memiliki jenderal, memiliki penjara, memiliki harta. Siapa yang dia kehendaki, dia bisa tangkap, dia bisa hukum. Tapi dalam pemerintahan rohani, siapa yang dia ingin, dia bisa menerima atau bisa mengingkari. Tidak ada maksud kekuatan jasmani di sini. Lalu Allah Ta'ala telah menegakkan kekuatan rohani ini dalam kondisi ketika dalam khazanah yang dimiliki oleh jemaat pada saat itu hanya beberapa anak saja. Dan kami berhutang banyak, ribuan rupiah pada masa itu. Bagaimana Allah Ta'ala menyerahkan pekerjaan pada saat itu ketika sebagian besar dari jemaat tadi menentang. Sampai-sampai ada seorang yang mengatakan, mengisyarahkan kepada madrasah high school bahwa kami pergi ke high school ini, tapi tidak lama lagi madrasah high school ini akan dikuasai, direbut oleh orang-orang Kristen katanya. Jadi seorang anak yang berumur 25 tahun, yang dia tidak didukung oleh harta karun, oleh asisten yang berpengalaman, dan lapangan betul-betul dikuasai oleh musuh, lalu mereka bergembira bahwa tidak lama lagi jemaat ini akan dikuasai oleh orang-orang Kristen, dan dia yang diberikan tampuk pemerintahan. Orang-orang mengatakan orang yang diberikan tampuk kekuasaan akan berubah menjadi degradasi dan kehancuran. Seorang bisa berpikir bagaimana dalam kondisi seperti itu, apa yang akan terjadi dengan kaum tersebut. Namun hari itu berlalu, dan tibalah masa ini. Orang yang menyaksikan, terus menyaksikan, bahwa jumlah jemaat pada masa itu, ketika diserahkan kepadaku jemaat ini, dan dengan karunia Allah Ta'ala, saat ini jumlahnya ratusan ribu kali lipat banyaknya. Ketika negeri-negeri yang sampai nama Masih Ma'ud alaihissalam pada masa itu, sekarang puluhan kali lipat negeri-negeri telah lahir pada masaku. Khazanah yang pada masa itu hanya memiliki beberapa ana saja, tapi sekarang ratusan ribu rupiah telah dimiliki oleh jemaat ini. Meskipun saya mati sekarang, tetap saya akan meninggalkan khazanah yang banyaknya ratusan ribu rupiah. Saya akan tinggalkan kitab-kitab yang banyak, literatur-literatur. Dan untuk mengkhidmati jemaat ini, saya akan tinggalkan ilmu-ilmu yang banyak yang saya dapatkan ketika Allah Ta'ala menegakkanku dalam tampuk khilafat. Jadi, dialah Tuhan yang telah mengatakan kepadaku bahwa anak ini akan dengan berkembang, bertumbuh dengan cepat, dan akan di bawah naungan Allah Ta'ala. Nubuatan itu telah tergenapi dengan dahsyatnya, sehingga musuh pun tidak bisa mengingkarinya. Hadrat Masih Maud alaihi salam, sedemikian rupa menetapkan pentingnya nubuatan ini. Seperti yang kutipan yang tadi saya sampaikan, ini tidak hanya nubuatan, melainkan tanda yang agung. Kelahiran anak ini sesuai dengan nubuatan. Kalimat yang dalam nubuatan itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, pada 9 tahun, tidak diketahui bagaimana yang akan hadir, yang akan lahir itu. Tidak hanya anak yang akan lahir itu anak laki-laki, melainkan akan menyebabkan keluhuran Islam dengan kelahiran anak itu. Kemuliaan Islam, masa apa itu sebetulnya? Yang mana para musuh telah mengepung Hadrat Masih Maud alaihissalam dari berbagai arah. Beliau mendakwakan ilham pada masa itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam.
Beliau belum mendakwakan mujaddid dan utusan belum pada masa itu. Pada masa itu, nubuatan kelahiran seorang anak dengan memiliki sifat-sifat yang mulia, beliau jelaskan pada masa itu. Hadrat Muslim Maud bersabda, ketika seorang naib itu mendapatkan syuhrat, kemasyhuran, sebetulnya merupakan kemasyhuran bagi junjunannya. Ketika dia, Allah Ta'ala mengatakan bahwa dia akan mendapatkan kemasyhuran di seluruh dunia, maksudnya adalah Hazrat Rasulullah SAW akan mendapatkan kemasyhuran dan Masih Maud alaihi salam dan akan sampai ke pelosok-pelosok dunia. Sekarang lihatlah bagaimana nubuatan ini tergenapi. Pada zaman Hazrat Masih Maud alaihi salam di Afghanistan hanya merupakan suatu negeri yang memiliki beberapa hal yang keistimewaan yang bisa dijelaskan karena memiliki dua yang orang yang disyahidkan dan sampai pertama Masih Maud alaihi salam ke negeri itu. Negeri-negeri lain hanya merupakan kabar begitu saja yang hanya mungkin disebarkan oleh para penentang atau seseorang mendapatkan buku jemaat sehingga menjadi jemaat. Padahal saat itu jemaat belum tegak secara kokoh di negeri-negeri itu. Hazrat Kamaluddin Shah pergi ke Inggris pada masa itu, namun beliau mengatakan, jika mengatakan jemaat atau nama Masih Maud alaihi salam sama dengan mengatakan racun di negeri ini. Jadi, jika nama jemaat ini menyebar di Inggris pada masa itu, hanyalah nama Kamaluddin Sahib. Bukanlah jemaat dan nama Masih Maud alaihi salam. Ketika Hazrat Muslim Maud dijadikan sebagai khalifah, dengan karunia Allah Ta'ala, beliau bersabda, di Sumatera, di Jawa, di Stare Settlement, di China, telah menyebar jemaat. Dan di Mauritius juga, di Afrika juga, di Mesir juga, di Palestina, di Iran, dan negeri-negeri Arab lainnya, dan di negeri-negeri Eropa lainnya, telah menyebar jemaat. Di berbagai tempat, pada zaman Muslim Maud, jumlah jemaat sampai kepada ribuan. Dan di Afrika, sudah sampai kepada ratusan ribu. Dalam nubuatan ini, telah dikabarkan Allah Ta'ala, bahwa dia akan dipenuhi dengan ilmu zahir dan ilmu batin. Beliau bersabda, aku tidak terbiasa untuk mendakwakan, tapi meskipun demikian, saya tidak bisa menyembunyikan hakikat bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh Islam yang diperlukan keterangan yang jelas untuk hal itu, Allah Ta'ala dengan perantaraan mulutku dan penaku telah menyampaikan topik-topik permasalahan sehingga begitu hebatnya itu, sehingga saya bisa katakan jika tulisan-tulisan ini dialih ke satu tempat, banyak sekali perkara-perkara dalam Quran Karim yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang pada masa itu, pada masa ini, dan tidak bisa ditafsirkan dengan ayat-ayat lain. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, dengan perantaraanku, kesulitan ini bisa terselesaikan. Beliau bersabda, Islam telah melalui masa yang mana masa-masa yang lemah. Dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihi salam, Allah Ta'ala telah meletakkan pondasi Islam. Namun, pada zaman Hazrat Masih Maud alaihi salam, Islam tidak mendapatkan serangan peradaban seperti yang dilontarkan pada masa ini. Jadi Allah Ta'ala menghendaki, sesuai dengan nubuatan beliau, di zaman ini diutus seseorang yang bisa menampilkan kalam beliau, yang dengan keberkatannya, yang dipenuhi dengan ilmu zahir dan batin wujud ini, yang bisa sesuai dengan kehendak Quran Karim dan keterangan dari Rasulullah dan Masih Maud alaihi salam, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dan melaksanakan tugas-tugas Islam. Lalu Allah Ta'ala telah melakukan tugasnya dan telah mengesahkan tulisan-tulisanku
Beliau bersabda, sebelum Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku, saya diam saja. Ketika Allah Ta'ala mengabarkan kepadaku, dan tidak hanya mengatakan, bahkan memerintahkan kepadaku untuk aku mengumumkan kepada dunia, kepada orang-orang, baru saya sampaikan pada masa ini, bahwa nubuatan ini dari berbagai sisi telah tergenapi. Beliau bersabda, tidak hanya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepadaku untuk aku umumkan, namun dengan karunia-Nya telah menciptakan suatu kondisi yang mana merupakan dalil untuk nubuatan ini. Seperti halnya bulan yang bersinar terang, sedemikian rupa Allah Ta'ala menampilkan itu. Begitu juga pada masa ini banyak sekali orang-orang mendapatkan mimpi-mimpi yang mana mimpi-mimpi itu diterangkan sekali lagi. Setelah ru'yaku, ada seorang yang menulis kepada saya, beliau mengatakan bahwa saya melihat di dalam ru'ya, seorang malaikat menyebut namaku, bahwa dia akan disebut namanya bersamaan dengan Nabi dan Rasul. Itulah maknanya yang disebutkan oleh Masih Maud alaihissalam dalam nubuatan ini, bahwa dia merupakan Masil Misih, permisalan dari Al-Masih. Jadi ketika Masih Maud alaihissalam Nabi dan Rasul, namaku disandingkan dengan namanya, seolah saya melihat, ada juga orang yang mengatakan, saya berdiri di sebelah menara, dan saya mengumumkan, alaisallahu bikafin abda. Alaisallahu bikafin abda merupakan ilham-ilham pada masa awal yang diterima oleh Masih Maud alaihissalam. Dan mengumumkan ilham ini di dekat menara, maknanya adalah Allah Ta'ala akan menguatkan tabligh Ahmadiyat dengan perantaraanku. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bagaimana di berbagai negeri, Hadrat Muslim Ma'ud, pada zaman Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu, tugas-tugas tabligh dalam corak yang luas telah dimulai pada masaku, Masih Muslim Ma'ud. Dan itulah pondasi yang terus maju sampai saat ini. Lalu beliau menyebutkan ru'ya-ru'ya lain yang mendukung kebenaran beliau. Beliau bersabda, Allah Ta'ala telah menganugerahkan wahyu kepadaku. Dari hal ini, tugas yang Allah Ta'ala telah menyiapkan aku untuk tugas ini, saya mendapatkan ru'ya. Ya, ini yang saya lihat pada masa ke khalifah awal, pada masa awal-awal. Di Central Jail Lahore, saya sampaikan kepada seseorang, beberapa hari yang lalu, saya menyebutkan ru'ya, menceritakan ru'ya ini kepada beliau. Saya melihat bahwa saya berada di Madrasah Ahmadiyah, dan pada saat itu berdiri Hazrat Muhammad Ali, lalu ada Syekh Muhammad Sahab datang, dan beliau melihat kepada kami berdua, so lombakan, bandingkan, siapa yang lebih tinggi, apakah Tuhan, apakah Maulid Muhammad Ali, katanya. Saya agak segan, agak riskan dengan perlombaan ini, lalu beliau memaksa saya untuk menyandarkan saya dengan Muhammad Ali Sahib. Padahal badan Muhammad Ali Sahib lebih tinggi nampaknya dari saya. Tapi Sheikh Sahib mengajak saya untuk berdiri di sebelah Maulid Muhammad Ali Sahib. Saya beranggapan bahwa Maulid Muhammad Ali lebih tinggi dari saya. Tapi katanya dari Tuan, justru Tuan lebih tinggi dari beliau. Di dalam itu dikatakan bahwa kepala Muhammad Ali Sahib berada di dada saya, begitu pendeknya. Lalu Muhammad Ali Sahib diberdirikan di atas meja untuk dibandingkan dengan saya. Tapi tetap Maulid Muhammad Ali lebih pendek dari saya. Lalu dipasangkan lagi benda lain sehingga untuk mempertinggi Muhammad Ali Sahib. Tapi tetap saja lebih pendek. Dan disempat sehingga kaki beliau terapung di udara untuk menyamakan ketinggiannya dengan tinggiku. Namun tetap saja tidak bisa sampai, bahkan tinggi kaki beliau sama dengan sikut saya, tapi tetap saya lebih tinggi di dalam mimpi itu. Padahal jika disesuaikan dengan ru'ya,
Padahal pada masa kekhalifahan awal yang mengangkat kepala sebetulnya Kamaluddin Sahib. Tapi bagaimana Allah telah menggambarkan kondisi pada masa itu, sekarang lihatlah bagaimana Mauli Muhammad Ali Sahib terus rendah di dalam melawanku. Sehingga membuktikan bahwa orang yang terhormat di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang kecil. Beliau selalu mengatakan bahwa kami 95% dan kalian ini 50%. Dan banyaknya jumlah jemaat bukan mengandalkan kerendahan. Tapi sekarang setelah beliau sedikit mengatakan justru tidak mesti katanya seorang jemaat yang kecil itu dia hina. Bahkan jemaat Allah Ta'ala jumlahnya selalu kecil katanya. Sebaliknya beliau mengatakan seperti itu. Dan yang terjadi yang pada kenyataannya adalah beliau terus lebih kecil dan lebih kecil jemaat beliau itu. Dan inilah kebenaran yang hakikat yang terbukti. Ada satu ru'ya lain, bahkan ilham. Pernah terjadi pertentangan dalam jemaat. Allah Ta'ala telah mengabarkan dalam ilham. La numazzikan nahunahum. Kami akan melumatkannya. Orang mereka mengatakan bahwa kami 95% jumlahnya. Bagaimana kondisi mereka sekarang? Tuh, sesuai dengan nubuatan, Allah Ta'ala telah melumatkan mereka. Sebagaimana Khawajah Kamaluddin sebelum kewafatannya menulis bahwa Mirza Mahmud yang pernah menyebarkan ilham berkenaan dengan kita dan itu tergenapi. Pada kenyataannya kamilah yang dilumatkan. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengabarkan melalui ilhamnya, dalam melawanku, Allah Ta'ala telah melumatkan mereka. Dengan karunia Allah Ta'ala, saya akan sampaikan beberapa. Beliau bersabda, saya berkeinginan sebagai tahdisun nikmat untuk mencantumkan ilham-ilham ru'ya-ru'ya dalam surat kabar jemaat. Saat Musim Maud bersabda, Allah Ta'ala berkali-kali telah menzahirkan hal gaib kepadaku untuk menggenapi nubuatan tersebut. Ini merupakan salah satu dari tanda Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala zahirkan kepadaku. Orang-orang mengatakan, apa hikmat di dalamnya? Kawan-kawan telah mengatakan bahwa saya penggenapan dari nubuatan itu, dan saya dakwakan saat ini, saya katakan bahwa dia itulah betul. Maka Allah liudhi imanahum, imanakum. Bahwa ketika Allah Ta'ala mematikan setelah pendawaan Nabi, mematikan, Allah Ta'ala tidak menyukai supaya jemaatnya diserang oleh kekufuran, sehingga keimannya menjadi sia-sia. Sehingga Allah Ta'ala menciptakan suatu kondisi di mana mereka orang yang mayoritas menerima maud itu. Lalu ketika melihat hal ini terjadi, maka dia akan bertambah dalam keimanan. Keimanan kepada Masih Maud Al-Islam pun semakin meningkat. Mengatakan saya sebagai penggenapan nubuatan ini, hikmatnya adalah Allah Ta'ala telah memasukkan jemaat ini dalam ujian kekufuran, dan Allah Ta'ala tidak menghendaki supaya dua kematian ini menimpa jemaat ini. Kematian pertama adalah ketika orang-orang yang mengimani Masih Maud Al-Islam ini mendustakan Masih Maud Al-Islam. Lalu disebabkan karena kebaikan mereka, Allah Ta'ala mengasihani mereka dan menerima jemaat ini. Dan Allah Ta'ala ikut sertakan dalam jemaat Masih Maud Al-Islam. Mereka meninggalkan kerabat mereka dan sabar menghadapi berbagai penderitaan. Namun mereka, Allah Ta'ala menyelamatkan keimanan mereka. Setelah itu, setelah melalui masa cobaan ini, Allah Ta'ala akan mengutus maud yang janjikan, sehingga akan zahir setelah melalui masa yang panjang. Maksudnya adalah akan mendorong
ke dalam kekufuran untuk yang kedua kali. Dan jemaat ini bertentangan dengan sunnatullah kalau mau semakin. Karena itu Allah Ta'ala berkenaan dengan Muslim Maud jemaat yang telah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala itu Muslim Maud yang akan datang pada zaman Masih Maud alaihi salam itu Allah Ta'ala telah melakukan suatu ikhtiar untuk menunjuknya sebagai khilafat dan Allah Ta'ala akan melengkapi dengan seluruh dengan bantuannya. Ketika hakikat itu nampak pada jemaat ini, maka orang yang menjadi Khalifatul Masih atau Muslim Maud dikabarkan melalui kabar tersebut supaya bumi dan langit memberikan kesaksian terhadapnya dan jemaat mukmin bisa diselamatkan dari noda kekufuran. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan seluruh keimanan, khususnya keimanan orang Ahmadi, dan selalu diselamatkan dari noda kekufuran, dan jemaat ini mendapatkan harus mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari ilmu Hadrat Muslim Maud ini, karena dalam literatur pun banyak dijumpai. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib Mukarram Sufi Nazir Ahmad Sahib bin Mukarram Abdullah Sahib Amerika. Beliau wafat di Jerman pada tanggal 7 Februari dalam usia 93 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sebagai tentara sebelum 47, setelah perpisahan India-Pakistan atas perintah Masih Maud alaihi salam, beliau masuk dalam ketentaraan sebagai inspektur. Setelah itu, beliau di Karachi berdinas, dan tinggal di sana. Beliau memiliki bisnis pribadi di sana. Beliau sebagai sekretaris mal dalam masa yang panjang di daerah itu. Suatu ketika, lalu beliau pindah ke Rabuah. Saudara beliau pun bersama dengan beliau dalam bisnis ini, dan saudara beliau ketika mendapatkan permasalahan dalam bisnis, almarhum mengatakan pindahlah ke Sin. Saya akan tinggal di Rabuah saja, katanya. Lalu saudara beliau menulis kepada khuzur ketiga, Tuhan nasihatkan saudara saya untuk pindah ke Rabuah. Lalu khuzur Khalifatul Masih Salis ke Sin maksudnya, menasihatkan beliau untuk pindah ke Sin. Beliau bertanya bahwa orang ini sangat mukhlis, katanya, sehingga Khalifatul Masih Salis bersabda bahwa kami memerlukan karyawan yang mukhlis di Sin ini. Lalu beliau pergi ke Sin. Beliau hanya taat kepada perintah Khalifatul Masih Salis, beliau menutup bisnisnya, lalu pergi ke Sin. Lalu beliau tinggal di Sin, cukup masa yang panjang, dan pindah ke Rabuah. Beliau pernah menjadi staf kantor private secretary. Pada tahun 86, pindah ke Jerman, lalu beliau wafat di sana. Di Jerman, beliau sebagai ketua jemaat Heidenberg dan beliau sebagai nazim daerah satu di Jerman itu. Pada masa Khalifatul Masih keempat, beliau mendapatkan hadiah dari jemaat. Beliau meninggalkan dua anak perempuan dan dua anak laki-laki, dua Bilal Syam Syahib. Dan beliau wakaf zindagi dan menantu beliau juga sebagai mubalig dan naib nazir Islah Irsyad di Rabuah wakaf zindagi juga.
putra beliau Jalal Syamsahib menulis, beliau in charge desk. Beliau selalu berupaya jika khalifah waktu ada, beliau berkeinginan untuk salat di belakang khalifah, dan beliau sangat dawam beribadah, dan cara beliau berdoa pun sangat indah sekali. Ketika berdoa sedemikian rupa beliau merintih dan menangis terseguk-seguk, nampaknya seperti gejolak beliau itu bergejolak dan menangis, menjerit. Dikatakan bahwa saudara beliau, Nir Jawedsa, ketika sakit pneumonia dan sangat sulit untuk selamat pada saat itu, dokter pun telah memvonis bahwa beliau tidak akan selamat. Beliau berdoa dengan penuh khusyuk, ayah beliau juga dan ibu beliau, sehingga bahwa Allah Ta'ala, aku akan mewakafkan anak ini, katanya, sehingga Allah Ta'ala mendengarkan doanya. Sehingga ibu beliau mengatakan, kondisi anak ini begitu rentannya, mau kemana, katanya, saya mau sholat berjamaah, saya akan pergi kepada wujud yang bisa memberikan kesehatan, dan saya akan meminta kepadanya, maksudnya Allah Ta'ala. Begitu yakinnya beliau kepada Allah Ta'ala. Di sini juga, ketika ada karyawan, ada accountant, beliau pun selalu berkhidmati. Wasiat beliau lakukan dari sejak awal, dan menasihatkan kepada para pemuda untuk wasiat, beliau sangat hobi sekali, sangat suka. Beliau selalu menasihatkan untuk membaca buku Al-Wasiat. Setengah putra-putri beliau telah mewakafkan ke dalam jemaat. Putri beliau menulis, tilawat Quran Karim tidak hanya rutin, beliau pun menasihatkan putra-putri beliau untuk rutin salat dan tilawat. Hadrat masih dan beliau rutin membaca buku Masih Maud alaihi salam. Beliau selalu menasihatkan bahwa saya telah membaca buku Masih Maud alaihi salam sebanyak 3 kali. Beliau sangat menentang hal-hal yang bid'ah. Saya tidak terpikir sedikit pun kalau ada hal bid'ah dalam keluarga. Beliau sangat tidak tahan melihat kebiasaan itu muncul di dalam keluarga beliau. Beliau sangat bertawakal kepada keluarga, kepada Allah Ta'ala. Beliau sangat sampai masa akhir terus memperlihatkan kesabaran menjelang kewafatan juga. Berkenaan dengan sakitnya beliau, semua menulis bahwa seperti halnya ruh beliau ini meleleh kepada Allah Ta'ala ketika beliau menjelang wafatnya. Beliau memiliki jalinan yang kuat dengan khilafat ketika beliau datang ke sini, ke London. Beliau selalu menunggu saya, beliau kapan saya keluar dari kantor. Terkadang beliau menunggu berdiri cukup lama, meskipun beliau lemah kondisinya. Allah Ta'ala memberikan banyak keistimewaan dalam diri beliau. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah kepada beliau, dan meninggikan derajat beliau, dan putra-putri beliau menjadi pewaris segala kebaikan beliau, dan diberikan taufik untuk bisa melanjutkan kebaikan. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa
نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.